Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Diki is back, Diki is back, guys. Oh my god, guys. Di halu kedua, kenapa gue sebutin halu? Karena di halu ini adalah vlog-vlog gue tentang review-review makanan, minuman yang atau gue makan sendiri, review tanpa endorse ya. Jadi gue akan namain vlog gue itu adalah halu, guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, oh iya, aku lupa sampai ngucapin terima kasih banyak untuk viewers gue, like, comment, subscribe, share. Terima kasih banyak teman untuk semuanya, guys. Terima kasih banyak teman-teman semua udah subscribe, like, comment, and share di YouTube channel gue. Yang belum coba, jangan, karena subscribe itu gratis, guys. Cuman tekan tombol dong subscribe yang warna merah, kan kalian udah pada pinter semuanya pasti. Yang pasti gue pengen kalian cuman nge-subscribe, tekan subscribe, komen deh yang bagus-bagus, terus share ke teman-teman kalian atau ke seluruh penjuru jagat raya Indonesia. Oke, terima kasih banyak loh, terima kasih yang udah subscribe, love you. Oke, tanpa berlama-lama, gue hari ini akan mereview di vlog ini dari halu, apa ya, kepo kan? Snack. Cara, this is Japota. Ini adalah snack kentang, bukan lagi. Kalian udah pada tahu pastinya, dan ini mudah banget karena gue akan review yang mudah-mudahan kalian dapat aja, guys. Kalau yang sulit, kehidupan gue sama kehidupan kalian udah sulit juga kan, jadi gak usah dipersulit. Just enjoy and do it. Jangan dipersulit. Jadi kenapa gue bilang jangan dipersulit? Ya udah, guys, enjoy dan nikmatin, jalanin aja. Semuanya akan beres. Happy, always smile like me. Oke, okay, Japota. So I have two Japota. Ada dua rasa, guys. Jadi di sini ada rasa umami Japanese sweet, seaweed, sorry. Ada umami Japanese seaweed sama happy honey butter. Nah, di antara dua ini yang menarik sih adalah, kenapa gue mau halu Japota? Karena di sini ada ekstra, guys. 15%. Ekstra 15% ini, which is ada tambahan, guys. Jadi dari 68 gram ditambah 10 gram jadi berapa? Hitungnya, pikir 78 gram, betul banget. Jadi ini adalah 78 gram Japota snack dengan harga masih terjangkau lah, 10.600, dan bisa mudah dapat di supermarket terdekat di rumah kalian tentunya, bukan di rumah gue. Di rumah gue dekat, tinggal jalan kaki aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue akan buka ya, guys. Ini si Japota rasa umami Japanese seaweed. Berewekkan, guys, kita diberewek dulu. Berat sih, karena ada ekstra 15%. Jangan sedih. Jadi kalian yang suka cemal-cemil cantik, nonton sambil nih, makan Japota. Oke, gue ngeliat dulu nih, gue kasih liat kalian nih. Ini tipis. Kalian, gue rasa kalian udah pernah sih makan Lay's, karena sama banget, ini adalah potato chips. Jadi gue yakin kalian juga udah tahu rasanya. Tapi kita coba. Kalau ini kan namanya Japota, potato chips nih. Saking tipisnya, guys, lihat tuh. Seaweed, which is ini ada apa seaweed itu tuh?
rumput laut ya guys kalau nggak salah. Trip rasa rumput laut, iya bener, padahal nggak baca loh. Beratnya dari 68 menjadi 78 karena ada ekstra 15%. Coba harga 10.600. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, Endul. Menurut gue ya, kalau menurut gue udah pernah nyobain Lash. Kalau Lash itu agak tebal, kalau ini tipis, lebih tipis tapi nggak terlalu tipis banget. Udah gitu, si siwitnya itu banyak guys, jadi pas lu sekali bite gitu, langsung rasa siwitnya tuh kerasa dan enak. Terus, as you know, gue gak suka manis, jadi gue suka asin, dan ini asin, Endul, kerasa asinnya banget. Jadi, si Japota ini, rasanya asin guys, asin karena rasanya siwit, terus siwitnya banyak, tuh liat dong, as kalian lihat juga kan, tuh lihat kan. Kalau ini manis, gue hap dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kalau menurut gue ya itu, dibandingkan Lay's, Japota ini lebih tipis, rasa siwitnya lebih strong. Kalau kalian lebih suka siwit, Japata ini cocok guys untuk teman cemil-cemil Anda sambil nonton-nonton cantik. Kalau kemarin sama Oreo itu ngopi-ngopi cantik, cicat gitu. Sorry. Kalau sekarang sama Japata itu nonton-nonton cantik ya. Berhubung sekarang bioskop belum pada buka guys, dan gak mungkin juga bawa ini ya guys, kecuali ibu-ibu atau nakal kayak gue yang suka bawa-bawa cemilan di bioskop yang di dalam tas dibuka gitu, barulah dimakan di sambil nonton-nonton gitu yang namanya cantik ya. Jadi bisa banget kalian untuk nonton-nonton cantik di rumah kalian buat nemenin kalian cemil-cemil gitu. Ini cocok nih guys, jadi cobain deh Japota Umami Japanese Seaweed ya. Enjoy. Dan tentunya dengan ekstra 15% Japota ini lebih banyak isinya. Dengan harga 10.600 kalian bisa dapat 78 gram guys, dan dapatinnya gampang banget, hanya di supermarket terdekat di rumah Anda. Okay. Sebelum gua nyobain Japota yang satu lagi, please guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh jagat Indonesia Raya buat gue, please. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih ya guys. Okay. Yang kedua adalah Japota Potato Chips Happy Honey Butter. Menurut gue sih ini kayaknya agak manis ya. Dari judulnya atau merek atau rasanya aja udah Happy Honey Butter, which is itu agak manis. Tapi kita buktikan aja, karena kan gue ngomong karena ngelihat ini aja guys, karena ngelihat itu. Dan ini nih, semua Japota ini ada ekstra 15% dengan harga 10.600 guys. Oh my god. Kita buka ya guys. Di berawek ke cenah guys. Gue pas cium gitu ya, pas ngebuka, pum gitu, boom, boom, boom. Guys, ini rasa apa baunya itu kayak bau-bau biskuit atau wafer gitu guys, karena manis, karena dari honey mungkin ya. Jadi pas buka itu langsung twist, nyes gitu di hidung gue ini. Ya ampun, by the way ini hidung gue asli ya guys, nggak ada palsu, ini asli juga guys. Apa sih gue? Oke.
Jadi pas kalau ini lebih putih banget gitu, putih tuh ya guys, lihat. As you can see guys, tingali tuh bersih tuh kan, gue bilang tadi agak tipis dibandingkan lace menurut gue ya. Kalau menurut gue sekarang kita coba rasanya dari Happy Honey Butter. Semoga dengan minum makan Japota ini kita selalu happy guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata nggak manis guys, tetap rasa kentang ya. Coba lagi itu angle sebelah kiri, coba angle sebelah kanan. Oh ya, manis. Kalau menurut gue sih, yang Japota ini, kalau kalian nggak terlalu suka asin banget gitu ya, terus nggak suka manis banget, ini pas, jadi in the middle gitu kayaknya. Jadi manis enggak, asin enggak gitu guys. Bingung kayak gue, setengah matang ya guys. Iya karena pas gue rasa surprise aja gitu rasanya, happy aja gitu, kayak rasanya happy butter gitu guys. Kenapa sih gue harus kayak gini-gini ya, buat guys? Ya udah lah. Jadi happy honey butter ini, si Japota ini kayaknya setelahnya itu loh guys. Jadi pas kalian, pas nyeplak gitu ya ke lidah itu. Rasanya seperti menjadi Wonder Woman dan happy. Oh my god. So guys, ini enak juga, tapi gue sih lebih suka ini ya guys. Kadang kan gue pencinta asin, jadi gue sih lebih suka Japota yang seaweed. Kenapa? Karena lebih asin. Tapi kalau ini yang Japota honey happy butter honey itu, dia karena dengan ada butter honey, nyebat mentega sama madu, jadi ya agak-agak manis gitu guys. Jadi manis tapi nggak terlalu manis menurut gue, jadi ada tetap masih ada asinnya. Dan saran gue kalau kalian mau makan sebelum dibelekeken, kalian kocok-kocok dulu guys, jadi si seasoningnya di dalamnya itu tercampur rata menjadi satu kesatuan. Nanti kita guys, tuh dikit-dikit, jadi menjadi kesatuan yang satu dan utuh. Oke, gue cobain lagi yang asin ya, gue masih penasaran sih yang asin. Coba tuh, gue lebih suka yang seaweed karena seaweed tuh enak aja gitu, asin. Karena gue pencinta asin sih sebenarnya, jadi gue sih lebih suka dan recommended Japota yang seaweed guys, warna hijau sesuai dengan baju gue, hijau seaweed Japota. By the way, ingat gue nggak di endorse, namanya juga vlog halu yang enggak sih, belum di endorse. Jadi Japota love you juga deh, kalau mau endorse boleh. Nah, gitu guys. Jadi halu-halu ala-ala gitu ya, ala-ala. Ya udah, nih gue punya Japota umami Japanese seaweed dan juga happy honey butter. Hesek bisa ingatan. Japota honey butter, happy honey butter, happy honey butter, dari Japota. Gue sih baru
as you know, pas gua kesana ke minimarket terdekat di rumah aku, guys, itu cuma ada dua rasa. Mungkin Anda sudah menemukan atau Japota ini sudah mengeluarkan rasa-rasa baru ini, rasa yang pernah ada seperti diriku. Ada untuk menemani kalian para subscriber dimanapun Anda berada. Jadi kalian kalau lagi nonton sama gue, lagi nonton vlog gue, nonton sambil makan Oreo boleh, yang suka manis, yang suka asin, gue rekomendasi Japota. Japota kalian kalau ada, jadi sambil nonton vlog gue, ketawa ketiwi, pasti sedikit ketawa ketiwi, gak apa-apa, senyumlah, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang ya guys. Oke guys, thank you so much for watching. Don't forget, tetap Diki mau bilang, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share. Kenapa share yang harus kesini? Karena banyak yang harus kalian share ke seluruh antero jagat Indonesia supaya tahu dan kalian dapat notifikasi kalau ada video-video vlog baru dari Diki. Sang review halu snack, makanan, minuman, apapun itu buat kalian semua. Guys, please comment kalian pengen review gue apa lagi di komen-komen di bawah ini. Sebelum komen, subscribe dulu, tekan. Tetap gue ingetin ke sumekeh warkeh kekeh, jangan lupa subscribe, subscribe, pencari-pencari subscribe, gila-gila subscriber. Oh my god, oh my god, oh my god, pokoknya love you banget, thank you so much. Karena subscribe cuman gratis guys, cuman tekan tombol di handphone Anda itu buat nonton gue. Kalian mau siang, malam, pagi, gue salah deh kayaknya. Jadi pagi, siang, malam, subuh, apapun, kalian bisa subscribe buat channel YouTube gue. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ke semuanya. Terima kasih. Diki pamit. Love you guys. Love you guys. Love you guys. Jangan lupa Japota. Okay, jangan lupa Japota. Kalian kalau yang suka cemil-cemil, jangan lupa beli Japota ya guys. Love you Japota. Boleh endorse.